Selamat siang kawan Kicemania, ketemu lagi dengan channel tutorial ya. Yang ini review atau update stok yang terbaru ya. Ini di depan saya ini burung yang sudah pernah saya review, kayaknya udah 2 kali 3 kali ini ya. Ini speknya mudah hutan, udah makan full total itu. Kalau teman-teman nanya itu rata-rata di sini stoknya non gembung ya, itu. Sebetulnya ini kayak usianya remaja ya. Speknya udah bunyi tetapi masih malu-malu karena mudah hutan itu perlu kerambah-kerambah itu ya, untuk agak jinak kayak gitu ya. Ini di lehernya ini ada terotol-terotol kayak blorok gitu ya. Tuh, udah lama. Ekornya sekitar ekor 16-17 kayaknya, enggak ada ini ya. Ini untuk harga promo lebaran itu 1,5 juta aja. Ini disendirikan udah rajin sekali, ketika di keropong udah, intinya udah bunyi ya, udah rajin kayak gitu ya. 1,5 itu ada bloroknya sedikit di leher, udah full total, udah aman. Jadi untuk pemula saya anjurkan, atau apalagi yang sibuk yang udah full total atau rawatan lama ya. Ini ditandai kotorannya itu nemlek-nemlek-nemlek gitu ya. Warna fur. Nah, dilihat. Ini yaitu cuman ada minus sedikit ya, teman-teman. Paruhnya agak gerimis tapi enggak kelihatan sebetulnya. Tapi kalau enggak saya sebutkan nanti enggak enak, itu aja minusnya. Yang lainnya normal sekali, udah daringnya ini kayak tangkaran untuk jinak lalat pas ini kayaknya. Ya kurang jinak dikit lah, kayak gitu ya kira-kiranya. Non gembung, udah bunyi, udah fur, tinggal setting aja. Penjinaan sebentar lagi jadi, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kemarin ada yang tanya sekali, banyak sekali keluhan itu beli mudah hutan belum fur, mati dan sakit lain sebagainya kayak gitu ya. Kalau yang masih pemula usahakan yang udah makan fur gini ya, itu aman. Terus selanjutnya ya, ini yang kita unboxing kemarin, yang orang tua kirim burung ke sini. Ini tadi saya cek itu ada kotorannya bulat-bulat gitu, termasuk fur total ya. Itu warnanya hijau, jadi ini juga tinggal nyeteli ya. Kalau burungnya jinak, tapi anu teman-teman, ini posisinya masih di booking kayak gitu ya. Kita tunggu sampai besok ya. Itu burungnya pas jinak kayak gitu ya. Masih adaptasi dia, masih penyesuaian. Ini juga 1,5 ya teman-teman. Masih bengong. Dilihat itu ekornya masih dorong ekor. Ada orang jual kemarin, tapi masih diboking. Oke, kita lihat yang berikutnya. Kali ini udah diboking. Yang ini teman-teman. Ini nias. Itu kira-kira mabung 2 kali. Terpantau isiannya banyak sekali. Tapi kalau mabung itu memang agak rasa-rasan gini ya, kurang top gini ya. Ini harga netnya 2,6. Kemarin ada tanya ini, waktu live kemarin itu mau kayak nembak, mau sujud gitu ya. Tapi ya, belum kondisi ya teman-teman. Ukurannya sedang kecil kayak gini ya, termasuk agak kecilan. Kakinya kaki hitam. Ya ini udah full total semua, tapi ya ini, itu bulunya merbung-merbung semua. Jadi, cuma kayak burung jelek gitu aja ya. Itu. Nah, itu ada yang cabut lagi bulunya itu di pojok sana. Mabungnya normal ini. Tinggal nunggu. Ya nunggu karena posisinya mabung. Kayak gini ya. Kalau burung mabung memang cuma di master aja sebaiknya kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Yang ini ekor hitam kepala putih, ekornya panjang. Ini juga tidak perlu direview, sudah sering direview. Oh ya, yang ini teman-teman, ini burung Cina. Ini unboxing kepala kapan ya? Ini yang terakhir kemarin teman-teman, itu ya. Udah mulai gacor sih, tapi kalau di video sini diadu kadang mau kadang enggak, karena
Ini sekitar 1 hari ya di sini kayaknya, atau 2 hari kayak gitu ya. Terus speknya ini ekor putih, kelihatan udah mabung 3 kali ya. Menurut informasinya di sana sih bagus sekali sianya, tapi di sini ya tadi ngeriwi aja kayak gitu ya. Yang ini 2,6 gitu ya teman-teman. Tapi lihat aja nanti kondisinya, kalau misalkan nanti, karena belum kondisi ya, masih, ya itu tadi teman-teman, masih sekitar 2 harian di sini ya, kayak gitu. Jadi belum tahu spek lengkapnya isiannya apa, tapi kalau dilihat dan lehernya panjang besar ini kayaknya volumenya kencang ya, biasanya beset-beset kayak gitu ya. Terus apalagi makanannya fur total, fur kering, kering itu, fur kuning bawahnya ada. Mestinya ini burung udah jadi ya teman-teman, tapi ya masih kayak gini ya, karena masih dikondisikan kayak gitu ya. 2,6 udah aman, udah tinggal kena ngeunen-unen. Kayaknya mau mandi, minta mandi gitu. Untuk yang lainnya ini, yang kemarin udah terpantau kayak sujud, kemarin di booking nggak jadi teman-teman. Ya jadi sih, sungguh nunggu habis lebaran, tapi ya kelamaan ya. Nanti siapa cepat dia dapat ini. Itu agak balak-balak gitu ya, jadi terah lokal. Ini isiannya banyak sekali, udah ada ringnya juga. Misalkan kita cek saja sebentar, enggak apa-apa ya. Duh. Oh no, jangkriknya jatuh ini. Sorry. Dia silau kena, teman-teman, kena lampu. Biar panas dulu, ini yang kita kerambah kemarin, teman-teman, ini. Jadi kemarin udah diboking, gak jadi. Padahal isiannya lumayan banget. Kita coba ini yang mabung, ya. Itu dikit, oh, bulunya jatuh lagi tuh, di bawah. Dibuat bunyi ya. Sebetulnya ini kalau sabar ini disendirikan nanti jadinya bagus teman-teman. Isiannya banyak sekali. Itu pada rontok bulunya. Udah tekek-tekek ya. Mungkin untuk bengok, untuk teriak itu sakit ya itu. Syah. Dekek aja nih. Jadi kurang kondisi ya teman-teman, walaupun tekek cuma ngeriwi aja. Nah tuh, karena belum kondisi. Kalau yang ini, jadi kayaknya harus disendirikan ya, karena di sini tadi seharian ada di satu ruangan, kayaknya dia capek kayak gitu ya. Tapi ini terpantau kemarin teman-teman, banyak yang tahu di video di channel satunya itu. Nah, yang ini udah mulai berai ya, degek-degek itu. Tuh, udah mulai berani. Tunggu, cuma gaya-gaya aja ya, karena kebanyakan burung. Jadi seharian memang di ruangan sama ini teman-teman tadi itu. Cuma tegek-tegek saja. Jadi kalau saya ini kayak gitu ya teman-teman. Intinya bakul misalkan untuk sementara itu, suatu misal itu 2,6 ya. Nanti kalau udah dirawat sehari, 2 hari, kalau tembakannya bagus, bisa ditata mungkin sampai 3.000 ya harganya. Karena banyak yang cari materi, terus
semuanya itu tergantung kondisi burungnya dan kualitas burungnya kayak gitu ya. Ini juga kayak gitu, kemarin kelihatan bagus karena ini satu ruangan ya, kayak ini ya, belum kondisi. Oke, sekian dulu, terima kasih, salam Gijomania. Jadi nanti misalkan ada yang cocok langsung WhatsApp saja.